aku bisa sendiri kok. Perempuan tangguh. Tapi terbalik. Kalau berpuasa sudah pasti. Nah. Enggak, aku wangi. Aku wangi. Tertulis. Inko. Allah. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Udah lah, habislah sama riwayat gue udah. Apa kita tonton aja yang tadi lagi ya? Yo, balik lagi di channel Logi TV ya. Jadi di video kali ini tebak reaction TikTok lagi. Jadi buat semua jangan lupa semangat puasanya dan jangan lupa like, comment dan subscribe. Pencet loncengnya supaya dapat lonceng notifikasi. Ayah kau lonceng. Dan jangan lupa follow Instagram aku di sini. Linknya ada di deskripsi ya kan Dodi? Iyalah. Oke ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, sekarang aku udah ada di TikTok. Langsung aja aku tengok. Ya TikTok lah, apa lagi aku tengok. Kak, paketnya nanti sore saya antar kak. Sore lagi ada perlu di rumah. Apa? Lagi ada apa sih? Hah? Kok lagi ada apa sih? Tuh, aku deraskan dulu ya. Apa speakernya kurang kuat? Terima kasih. Udah terima kasih aja dia. Kak, paketnya nanti sore saya antar kak. Sore lagi ada apa? Baru mulai. Perlu di rumah. Perlu di rumah. Oh iya iya, nggak apa-apa kok. Kakak sok-sok dengar. Terima kasih. Terima kasih. Tiba-tiba jernih. Neng siap. Ngapa aku gedek banget punya teman gitu ya? Maksud gua kalau udah di atas jangan sombong-sombong apa boy. Oh iya. Tak kalau jatuh aja, ya kan? Injek lo. Pijak kan batang leher wawa dia pijak kan sekalian. Sok kali kok udah di atas salah. Ah angkat dagu kau ya. Mah, buset deh. Lagi sombong amat baru kena angin dikit mah. Iya, omongan paling tinggi jigonga bertebar kemana-mana. Iyalah. Turun turun. Bego banget ngapain sih? Turun. Gua di atas. Maksudnya apa sih? Aku udah sengok kali udah. Gua udah di atas. Gua udah di atas. Ngapa aku gedek banget punya teman gitu ya? Maksud gua kalau udah di atas jangan sombong-sombong apa boy, boy. Tak kalau di... Enggak gitulah konsepnya. Enggak kayak gitu, Bang. Bayam sore. Bayam sore namanya ya. Jatuh aja, ya kan? Injek lu, udah jatuh. Iya, kalau jatuh tuh kawan gua tadi pijak kan. Wah, buset deh. Lagi sombong amat baru kena angin dikit mah. Udah pijakkan nih ha. Memang agak meleceh ya. Pijakkan aja. Tengkuknya pijak. Nice lah. Apa? Panas. Ngapain aku panas? Beda kelas kok. Nyawa bangku. Bakar. Beda kelas kok ya kan bang ya. Oh bakar. Uy. Rusak kita nengoknya. Ngapain aku panas? Orang beda kelas kok. Menyala bangku. Menyala bangku. Gedak jeduk tiba-tiba. Benar-benar menyala. Sedep. Next ya. Hai, aku gak bisa tidur lah. Aku bisa, dadah. Ingat bro, pastikan kalian tidur 6-8 jam untuk hasil yang maksimal. Tiba-tiba. Insyaallah aku enggak berotak ya, enggak bisa aku mikir. Tapi kemana otak aku? Aku enggak bisa tidur loh. Aku enggak bisa tidur loh katanya. Aku bisa. Dadah. Ingat bro, pastikan kalian tidur 6-8 jam untuk hasil yang maksimal. Apanya? Apanya yang hasil maksimal? Manfaat tidur teratur, menambah massa otot, memperbaiki mikro tears pada otot setelah gym, meningkatkan kinerja atletik. Kan kita awal kali, hey, aku nggak bisa tidur, aku bisa, dadah, next. Aku bisa sendiri kok, perempuan tangguh. Tapi terbalik.
bisa sendiri kok. Tapi teban, teban. Banyak lagi tempat parkir, ngapain situ taruh? 2000 lu bayar parkir, lebih milih dari situ. Orang-orang pada kenapa sih? Lapar mbak. Ya, kok itu iya lapar. Kita ini lapar, jangan dipancing-pancing lagi. Next lah. Smack him. Makan kau itu smack him. Smack him. Makan kau itu smack him. Rasakan itu smack him. Smack him. Sok keras bandal. Next ya. Ciri-ciri orang berpuasa. Yang pertama, perutnya melengkung ke dalam yang menandakan. Perutnya melengkung ke dalam. Kalau melengkung keluar udah enggak iya itu. Ada terselubung nasi padang di dalam itu ya. Kan tidak ada isi perutnya berarti dia berpuasa. Iya. Yang kedua, lihat kantung matanya. Kalau mata panda sudah pasti dia begadang. Kalau begadang sudah pasti dia sahur. Kalau sahur sudah pasti dia berpuasa. Kau tengok ini. Ini tengok. Ah. Hitam semua ini. Yang terakhir dan terpenting adalah bau mulut. Kalau berpuasa sudah pasti. Nah. Enggak, aku aku wangi. Dikit ada, wangi dikit ada. Nah. Nah. Ciri-ciri orang berpuasa. Aduh. Terakhir dan terpenting adalah bau mulut. Kalau berpuasa sudah pasti. Nah. Nah. Begitulah video terakhir dia. Habis itu enggak ada lagi part 2-nya. Next lah. Nah, beliau yang ini juga gitu. Begitulah semasa hidupnya. Belum selesai dah cakap, udah lo good aja ya. Lagian pun ngapain di jalan podcast kau? Kau banti, ha? Lalu belum selesai lagi dah cakap kan. Next lah. Semua mau jadi monyet, semua mau jadi monyet. Mentang kayak gitu semua. Rame kali, tiba-tiba udah rame aja di TikTok nih monyet. Yang asli video pertama apa yang kedua? Yang kedua udah jelas itu dia. The real monyetsnya itu. Mereka sudah tidak sabar. Begitu juga saya. Tapi ini puasa. Udah kok kemana-mana ini. Next. Sebenarnya kan aku bukan pamer durian. Itu kan pamer durian kau. Jadi kok pamer apa? Buah naga ini, kok apa durian itu? Aku cuma mau pamer behel. Iyalah, gantengi aku. Gak senang kok. Apa tuh aku pakai behel, pakai uangku sendiri kok. Ngapa? Ya. Oke, fine. Aku gak bakalan komen. Oke, pakai uang sendiri kok ya kan. Apa tuh? Ya, keren. Mantap. Langsung di blok aku, bang. Langsung dipatahkan nyawa sama komen. Bang, coba makan durian sama kulitnya dong. Oh, dia memang kulitnya yang dimakan dia. Isinya dibuangnya. Next. Yang telah tertulis. Dinko. Untukmu adalah yang terbaik untukmu. Untuk. No. Harus kayak gitu. Kalau nggak merdo. Kan ku jadikan kau pramusuri. Pramusuri? Iya, harus kita jadikan kamu suri. Dalam hidupku mungkin apa? Siapkan dulu lah lagunya. Dipanggil kan lagu buat video. Udah, nggak usah lanjut, nggak usah lagi. Wih, Chef Juna. Wih, ada Atta Halilintar. Oh, siap. Kok ada berkumis? Bang Borel. Wih, satu lagi. Nggak ada, Roshi. Oh, ini yang mirip-mirip aja ya? Ih, capek kah? Kupikir betul. Ini yang mirip Chef Juna, ini mirip Bang Atta ya kan? Oh, siap.
Bang Borel. Woi. Oh. Satu lagi. Ah, ini satu lagi. Udah capek kali Rosi ya. Wah, mau bukber nih. Mau bukber satu tongkrongan. Bisa mirip gitu ya. Aku ada enggak yang mirip aku? Dari Indonesia. Alasan Indonesia ditakuti. Kenapa? Batang kayu besar, besar kali pohon beringin itu tumbang, diangkat rame-rame. Hah? Bukan enggak berat nih harusnya. Sendiri dia. Waduh ya. Anjay. Kenapa kulitnya aja? Kayak batang weh, sumpah gue. Kok kuat kali awak penoyong kan? Lupa kulit. Anjay. Udah malu, malu kali aku ya. Next. Me too. Mau apa nih? Wih. Dorong-dorongan, udah mulai dorong-dorongan kan? Udah agak gak harmonis. Wih. Wah, masih ketawa. Masih ketawa, ada hehehe-nya. Habis sudah. Nangis besok-besok. Next. Apa kita tonton aja yang tadi lagi ya? Me too. Sahur. Sahur. Anak-anak lebel. Mimi Peri aja masih trauma. Kami nengok Mimi Peri aja masih trauma. Ada pula Kang Selebel. Bangun ahun. Lebel. Tiba-tiba dia kayak gitu. Ahun. Padahal nggak ada powernya gitu. Kalau Mimi Peri kan selalu tinggi, nadanya tinggi. Kang Selebel tidak ada powernya. Cuman udah mengganggu tai kuping kita untuk terjaga gitu langsung kalau dengar Kang Selebel membangunkan sahur. Ahun. Lembut tapi risih kita. Next lah. Om. POP lu lagi sholat doyan ambil HP lu. Ya kok ada yang nelpon? Kaunya lagi sholat, doinya pengen nengok. Siapa dong yang nelpon? Allah, 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 ya Allah. Jantung meningkat tinggi, jantung sengok. Jantung kau berdebar-debar kencang. Lebih kencang lagi jantung kau berdebar pada nada dering itu tadi kan? Allah, ya Allah. Udah lah, habislah sama riwayat gue udah. Next lah. Wih. Katanya buka bersama, mana? Kok gak ada yang telan buka bersama? Kan buka ini berbuka puasa. Kenapa lagi komputer aku ngelek? Nggak bisa dipencet. Alah, udahlah. Segitu aja. See you the next video. Dadah.